Mana dia bayinya? Hei, Nyai, lagi diapain ya saya? Ini anakmu beranak. Gimana sih? Oh, lagi sakit, kok dimengok-mengok lagi. Bukan beranak, lagi sakit. Tiga minggu kagak sadar-sadar mau beranak gimana? Tolol banget sih lagi. Ya Allah, kok kasih tahu? Maafin ya. Maafin. Tolol datu. Kemapan bae ada juga gua mau ganti motor kalau agak dosa gua ambil ini. Aduh. Orang gua aku doang orang mana aja sih sininya gua. Apa dah gini gua lumayan nih. Sama apa kita jadi dulu ya. Penyembur neor ya. Mulai sayangku. Sama ya. Aku tanya dah. Sahabat lagi ya? Ah, elah, lolo. Kita sepuluh, berantem. Nah, lagi. Ya, macam namanya? Mana kali ramai? Oke lah. Oh, Madarling. Oh, Madarling. Gain bisa ngobatin si Nyai. Gak taunya gak bisa apa-apa. Anak saya cuma dibak-bak doang. Gak sanggup ngobatin anak lu. Lu gak bakal sanggup. Ya udah sini bayarin gua. Gak bisa ngerjain, tuh dibayar lagi. Terus lu pulang. Dasar, bohong nah. Orang aja. Gua pulang lu di. Alah, amit. Ya Allah. Cepat nih, olahraga. Ma? Ma? Lagi ngapa sih, Ma? Ngapa, lagi ngapa? Tuh, tadi kan Ma nyariin dulu. Terus? Yang datang malah dukun beranak lah. Terus akhirnya gimana? Sembuh? Masih begitu aja dulu abang lu tuh. Mana kayak orang gila gitu lagi ya, Mak? Udah bisa ngajak dukun lagi. Kayaknya saudara sih ada. Di mana? Ada di daerah sana. Ntar kita cariin dah, cuma ntar kita tanyain lagi. Bener bisa enggak? Insya Allah ntar kita tanyain lagi. Ntar mau udah bayar kayak tadi no, nenek-nenek ngaku nyai-nyai, tompelan, kagak bisa. Udah ntar, ya. Udah sama lu ya. Iya lah. Ntar kita cariin dah. Kasian abang lu ya. Lang. Ya, assalamualaikum. Salam. Hai. Hai. Oh, banyak nih misalnya nih. Ya, kayaknya mah kagak laku. Ini apa nih? Setahun dapat tambah duit. Gak sepuluh dah. Kalau gitu lumayan sih gini nih. Apa nih? Yuh, kok kita gemuk. Orang kaya bener-bener ya. Jadi kata mau duit, bahas sampah aja pelit. Ah, susah gila kayak mulung di daerah Jakarta. Set. Wah, tunggu lo, apaan lo ya? Kayak lembut banget tuh. Buat gue tujuan sama si Lela kali ini, cakep nih. Ngomong di matang, lama nih kali kita sebenernya. Untuk lo ya. Woi, hiu, sini lo. Woi, sini. Set, ini orang main ambil aja tuh orang tuh, mampus tuh orang. Sini lo, sini. Woi, hiu, sini lo. Ayam itu ayam. Woi, bang, kagak. Ah, bener. Ya ampun, gak jadi dapat naik kursi, jangan.
Bener nih, udah lah. Bener tapi ya, jangan main-main. Apa sih, Mang ya? Buset lu. Ya siapa nih? Bener lagi. Lu kemarin ayam lu. Ya, elah jadi gitu apa? Ini sekarang. Kemarin gua udah dilokin sama adek lu. Iya, lu jatuhnya menyempar baikan nama apa ya? Mencemar. Ya, mencemar. Gua busuk lama-lama gua kesel. Apa mencemar baikin nama pemulung? Bukan. Mencemarikan. Udah lu duduk. Ya, udah lu pokoknya. Apa sih? Pemulung sama lu nih. Bentar. Gua naruh. Ya udah, ini gua tinggi, gua lagi apa aja diambil? Loh, ayam lu. Namanya orang usaha, emang apa sih? Agak mau kandang-kandang aja lu bawa. Berat. Iya, gak apa-apa. Kalau agak berat, gua angkut. Taruh. Set, ini gaculan lu modelnya kayak gini nih. Jai, kita mah orang kreatif. Ini duduk nih, bener nih, gua duduk nih. Kagak dibikin kejengkangan tadi. Bener nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tes doang, tes. Aman, kenapa? Gua nggak bakal bilangin lu ngambil bukan orang, nanti lu nolongin gua. Benar tapi. Iya. Benar kagak nih. Gua tampan terus kayak gini. Ya. Gua mau nolongnya ada duit ada pokoknya. Gede apa kecil? Jangan lah pokoknya. Bisa buat ganti emosi lu kagak? Itu buat korban nyali gua. Hahaha. Ya gampang itu mah. Gua tinggal muter-muter juga jadi. Serius? Yuk guys. Itu begitu, gak iya. Ya, itu salah satunya begitu, iya. Besok tuh batin gua. Kadang ada mayatnya, kadang ada sakit. Mayatnya anaknya sakit. Ya. Batin gua dan gua pun jadi kumpul. Ntar kita imbalan berapa kita bagi dua. Benar. Iya. Ya, apa udah itu mah mau gua. Tahu kan lu jalan sana. Yang mana? Yang waktu itu, yang namanya si Haji. Haji Gendut. Jadi mana ya arahnya ya? Gua gak bakal lupa-lupa inget ini. Kita belok ke kiri, warung, ada sebelah kiri. Oh, yang pas ditunjukin sama patung pancoran bukan tuh ya? Yang sono arahnya begitu ya? Iya. Di situ ya udah, gampang udah cuma tahu gua udah. Iya. Gua udah dapet ya, enak dah. Benar nih. Makasih ya. Udah, iya, siap. Dukun sakti begini.
Kelapa ada perlu apa? Ada perlu apa? Ada perlu apa? Ada perlu apa? Itu ada perlu apa? Ayo ngomong. Iya, ngomong. Iya, ngomong. Iya, maaf. Kenapa? Kenapa? Jadi kan saya punya saudara nih. Udah enggak usah disebut. Ajis. Mbak tahu, Mbak? Dah. Dukun sakti. Namanya dukun sakti. Itu apa di dokter? Pasti namanya itu Mayati, bukan ini Mayati. Aku tahu, Mbak. Lapangan mana nih? Udah nyalain apa? Nyalain diri kalau lu mau dah. Itu susah banget ini orang. Ya. Tadi udah diem-diem situ. Takutan. Lagi. Wah, gini kayaknya jadi kelihatan gondok. Ini lagi ngapain ngadep soal. Biarin udah nenek. Nenek udah mau stroke itu begitu, biarin baik. Susah inget. Maaf ya Mbak, pindahin dulu ya Mbak. Seth, ini jangan, ini ajian saya. Kamu jangan sembarangan megang gini. Kalau misalkan kamu yang megang, nanti kamu ketulah. Coba ibu kamu suruh sini. Saya mau tahu. Ma, saya mau tahu itu udah. Mas takut lan. Enggak apa-apa dia mau ngomong. Ini benar dokun bukan sih lan. Saya udah benar. Saya bukan aja jelek banget kan. Saya gini-gini cover boy tahun 2042. Jangan semacam-macam yang kamu pesan ya. Kira-kira udah kelewatan apa memang belum lewat itu? Ini saya baru mengeluarkan ilmu namanya. Coba itu. Sini. Sini. Ibu anaknya mau saya obatin enggak? Ya elah. Jadi sebelum aman rumahnya. Kenapa? Bicara Mbah, mungkin udah tahu lah. Udah tahu, saya sama kamu kesini pasti abang kamu lagi sakit. Iya Mbah. Saya tahu. Ini punya mas enggak? Enggak, ini. Bawa orang dari mana sih? Rasanya main cilok-cilok bambunya tadi. Ini biasa orang sono, orang kabupaten. Kenapa sih? Emang kenapa? Gua takut. Gua takut. Mbah, kira-kira sembuhnya kapan tuh Mbah? Saya datang langsung sembuh, nang aja. Bisa lari-larian pokoknya. Bisa lari-larian. Ih, kagak percaya ini dia. Nah, gitu, ini nyantar yang ada. Oh, Mbak, Mbak. Ya udah Mbak ya, saya langsung pamit pulang aja ya Mbak. Benar. Kira-kira ya besok ya Mbak ya. Masalah mudah kayak gitu mah nih. Nah, bangun lo. Tuh. Sembulan. Kebarokan juga sembuh. Sembulan abang. Tugas sudah selesai di sini. Upahnya. Ya, pasti itu mah di jam pagi kagak. Mau ngasih. Buat dia. Ini gua tambahin. Mana? Ini gua tambahin. Baunya duit ya, Teh. Tipis banget rumahnya. Iya, udah itu gede banget. Bener nih gede. Udah kalau gitu. Mbak, makasih ya, Mbak. Saya cabut dulu ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Ring. Iya, Mbak. Ring. Ya. Buat tuh, Mbak. Ring. Oh, iya. Iya, emang gitu dia sakti. Mbak. Saya ngasihin duit dulu ya, takutnya masuk ke sampah. Ya. Jangan lama-lama ya. Iya, tinggal ya. Alhamdulillah, Azir. Oh madang, Ling. Tau gini model kemarin profesi gue begini aja modelnya. Bah. Wih. Lihat. Anak muda zaman sekarang mati ngendus banyak rasanya. Ah, taruh. Gerah gua. Taruh. Ah. Ini nyawa di mana ini? Enggak gua. Tes dulu dong. Tapi kok abang lu bisa sembuh beneran ya? Gitu. Gue juga kaget pas liat dia bangun, gue kata mas Awan kali ngeliat gue. Iya, makanya. Itu bangun. Nah, ini tuh bagi-bagi. Baca istilah. Ya lo gue yang kerja, rasanya nafsu bener gue punya. Channel dari gue. Ya udah gue. Sampai dapet nih gue. Gak apa sih? Ah! Gue gak kepegang ujungnya. Lagi.
Ya? Ya bagaimana modelnya sih? Cik, kucing gue hilang berbunyi apa? Apa abangnya bilang yang sih dia? Gimana? Ya, busuk juga. Eh, lapes mulu badan lu.